Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pasti bisa sukses. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan hari ini, anak-anak diajak Uis untuk membaca doa surat Al-Fatihah. Tangannya dilipat. Bersama-sama membaca doa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Hanya diangkat bersama-sama membaca doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, coba sekarang Bu Isma tanya, sekarang harinya apa? Ada yang tahu? Pinter. Sekarang hari Kamis. Kamis, tanggal berapa? Tanggalnya 26. Bulannya apa? Bulannya Agustus. Tahun berapa? Tahunnya 2021. Temanya apa? Masih sama seperti kemarin. Temanya negaraku dengan subtema lambang negara, dasar negara, bendera, dan presiden dan wakil presiden Indonesia. Nah, anak-anak kemarin sudah mengenal bendera kita berwarna apa? Betul, merah dan putih. Siapa nama presidennya? Betul sekali, Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, atau wakil presidennya siapa? Beliau adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, yang paling penting lagi, ini gambar betul burung Garuda, lambang negara Indonesia, dan juga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, ada juga lagi anak-anak yang tidak kalah dengan apa? Ikon dari Indonesia. Nah, di ibu kota Indonesia, yaitu ibu Jakarta, Indonesia, negara kita mempunyai ibu kota, yaitu Jakarta. Nah, di Jakarta anak-anak ada sebuah ikon yang sangat terkenal sekali. Dia itu tinggi, puncaknya terbuat dari emas. Apa namanya? Betul, itu Gumonas. Nah, ini terbuat dari emas, sayang. Ini adalah ikon yang ada di Indonesia. Tempatnya ada di Jakarta, di ibu kota negara Indonesia. Kegiatan kita hari ini nanti, anak-anak diajak kuis akan apa? Menggunting gambar tubuh Monas dan menempelkannya. Pertama, kita siapkan buku paket negaraku, spidol, gunting, dan juga lip. Bu Is, gambarnya nanti ini ada di mana? Semuanya ada di buku ini. Caranya seperti apa? Nanti akan Bu Is kirimkan bagaimana tutorial cara menggunting dan menempel serta menebali tulisan tubuh Monas yang ada di bawah ini. Bisa? Bisa. Jangan lupa lihat tutorialnya agar anak-anak tidak keliru. Nah, itu
Itu saja kegiatan kita hari ini. Bu Is ingatkan, sebelum dan sesudah memulai kegiatan, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu dan juga rapikan peralatan yang telah digunakan. Itu saja kegiatan kita hari ini. Sebelum diakhiri Bu Is, anak-anak diajak Bu Is untuk membaca doa surat Al-Asr. Tangannya dilipat. Bersama-sama membaca doa surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallahu maulanal azim. Tangannya diangkat. Bersama-sama membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ya Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja pertemuan kita hari ini. Bu Is selalu ingatkan, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan keluar rumah kalau tidak ada perlu. Bu Is ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.